dalam mempertahankan keimanan dari Ummu Habibah. Belajarlah kesabaran dari beliau. Sabar bukanlah menyerah dari keadaan, melainkan memiliki kekuatan hati untuk tetap memilih jalan Allah di saat ujian dan badai terjadi. Ramlah, atau yang biasa dikenal dengan nama Ummu Habibah, adalah putri Abu Sufyan bin Harb, salah satu musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disegani dari kaum kafir Quraisy. Terkadang buah jatuhnya cukup jauh dari pohonnya. Sebab meskipun ayahnya adalah kawan Abu Jahal, kawan Abu Lahab, dan kawan Umayyah bin Khalaf, akan tetapi putri dari Abu Sufyan ini malah justru beriman. Cahaya Islam menelusup hingga relung hatinya yang terdalam. Ia terpesona. Ia terpana. Ia berjalan mengikuti arah cahaya bersama dengan suaminya, Ubaidillah bin Jahsy. Tak ayal sang ayah berusaha sekuat tenaga mengembalikan anak dan menantunya ke jalan kakek moyang mereka sebagai para penyembah berhala. Ia merasa sudah tidak lagi memiliki muka di hadapan kaumnya, kawan-kawannya, kaum kafir Quraisy. Malu yang luar biasa. Bagaimana tidak? Mereka selama ini berusaha segala daya upaya mencegah kaumnya untuk beriman. Namun ternyata putrinya sendiri malah masuk ke dalam Islam. Akan tetapi iman. Iman apabila telah menetap di hati seseorang, layaknya batu karang ia tak hempas diterjang gelombang. Abu Sufyan dan kawan-kawannya berusaha mengganggu keimanan Ummu Habibah sehingga hidupnya menjadi tak mudah. Cacian, makian, bahkan pemboikotan terhadap mata pencaharian mereka di Mekah membuat suami istri tersebut menjadi sempit rasanya tinggal di kota tersebut. Hingga di awal-awal Islam, ketika banyak umat Islam berangkat hijrah ke Habasyah, keduanya memutuskan untuk ikut serta hijrah ke sana demi hidup yang lebih damai di negeri tersebut. Namun baru beberapa hari mereka aman di negeri itu, Abu Sufyan, sang ayah yang tidak membiarkan anaknya meninggalkannya, mengutus beberapa orang kaum kafir Quraisy untuk menfitnah mereka di hadapan Raja Najasyi, sang pemimpin Habasyah. Tuan, orang Islam yang datang kepadamu itu telah berkata tentang Isa Al-Masih ucapan yang tidak benar. Karena dia tahu Raja Habasyah adalah pengikut Nasrani. Sang Raja Habasyah marah, namun ia adalah orang yang bijak. Dipanggilnya beberapa perwakilan umat Islam, hingga datanglah Ja'far bin Abi Thalib yang telah hijrah ke Habasyah bersama dengan istrinya Asma binti Umais. Ja'far ditanya tentang pandangan Islam mengenai Nabi Allah Isa Al-Masih. Beliau kemudian membacakan surat Maryam yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah ruh Allah dan kalimat Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Isa Al-Masih bukanlah Tuhan. Isa Al-Masih bukanlah anak Tuhan, melainkan ia adalah utusan Tuhan. Ia adalah utusan Allah sekaligus ruh Allah, kalimat Allah yang Allah tiupkan dalam rahim ibundanya. Mendengar ayat-ayat tersebut dibacakan, air mata sang raja mengalir hingga membasahi jenggotnya. Gerimis hidayah menerpanya. Ia berkata, "Sungguh apa yang telah engkau baca wahai Ja'far dan apa yang turun kepada Nabi Isa bersumber dari Tuhan yang sama. Raja Najasyi malah justru masuk ke dalam agama Islam. Utusan Abu Sufyan kembali dengan gigit jari dan Ummu Habibah dapat menarik nafas lega
ia hidup dengan damai dan tenang di negeri Habasyah. Tapi dunia bukanlah tempat bagi umat Islam untuk hidup tenang. Sekali lagi saya ulangi untukmu, dunia bukanlah tempat damai bagi kita untuk hidup tenang. Sebab kita dicipta di dunia bukanlah untuk dunia. Kita dicipta di dunia untuk hidup di surga. Kita terlahir di dunia untuk menempuh jalan menuju surga. Mau damai adanya di surga. Mau tenang adanya di surga. Mau bahagia tak berkesudahan adanya di surga. Dunia tempatlah ujian. Dunia tempatnya permasalahan. Sebab dunia adalah landasan tempat besi ditempa jadi pedang. Dan tempaan memanglah seringkali menyakitkan. Ujian berikutnya datang kembali kepada Ummu Habibah. Diawali dengan mimpi yang dilihatnya beberapa waktu sebelumnya. Ia melihat suaminya masuk ke dalam lautan perlahan-lahan. Kemudian ia digulung ombak dan kegelapan demi kegelapan melapisinya. Hingga sang suami tersebut tenggelam dalam mimpinya. Sebuah mimpi yang membuat Ummu Habibah terbangun dengan dada yang sesak dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Tak diceritakannya mimpi tersebut kepada siapapun. Ia takut mimpi tersebut menjadi kenyataan. Ia berusaha tidak menceritakan mimpi tersebut agar mimpi tersebut tidaklah terwujud. Akan tetapi harapannya kali ini tidak sesuai dengan kenyataan. Ubaidillah bin Jahash, sang suami mulai terlihat aneh gelagatnya. Ia seringkali bergaul dengan masyarakat lokal yang mayoritasnya beragama Nasrani dan kemudian mulai terpengaruh oleh mereka. Ia dijanjikan banyak harta, ia dijanjikan banyak uang oleh kawan-kawan barunya. Hingga pada akhirnya ia pun menyampaikan kepada istrinya keinginan yang sangat tidak masuk akal di hadapan Ummu Habibah. Sang suami menyatakan, aku akan masuk ke dalam agama Nasrani. Dan kamu Ummu Habibah, ikutlah bersama dengan saya untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Ummu Habibah panik. Air mata bercucuran dari wajahnya. Ajakan itu tentu saja segera ia tolak mentah-mentah. Dia bahkan lebih memilih mati bersimbah darah daripada keluar dari ajaran agama Islam. Dia berusaha untuk menyadarkan suaminya. Akan tetapi takdir memang tak dapat dielak. Hidayah itu mutlak. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya saudariku sekalian, adalah penting bagi kita untuk selalu meminta hidayah kepada Allah. Penting bagi kita untuk selalu meminta kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami berada dalam keimanan kepadamu. Membaca kisah Ubaidillah bin Jahsy membuat saya ketakutan setengah mati. Iya,
telah memegang tangan Nabi Muhammad dan membaiatnya. Ia telah memandang wajah Nabi Muhammad dan menikmatinya. Ia telah dengan segala daya upaya berangkat hijrah ke Habasyah. Dan itu bukanlah mudah. Akan tetapi ketika Allah hendak menarik hidayah dalam hati seseorang, semudah membalik telapak tangan saja rupanya. Iman itu keluar dari hati Ubaidillah bin Jahsy. Ia telah memberi keimanan. Allah telah memberi keimanan kepada Ubaidillah. Akan tetapi kemudian ia mencabutnya. Ubaidillah menjadi murtad dan keluar dari agama Islam. Sementara Ummu Habibah tak sejengkal pun berniat untuk berpaling. Ia telah merengkuh hidayah. Tak diinginkan sesuatu terjadi padanya. Ia tak mau melepaskan cahaya Islam. Allah dan Rasulnya akan ada di hatiku selamanya. Begitu pikirnya selalu. Ia setia bukan kepada suaminya. Ia setia bukan kemana arah uang membawanya. Ia setia bukan kemana arah kepentingan membawanya. Hatinya setia kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah anugerahkan kepada kita rasa yang sama. Setia dalam jalan Islam. Suaminya kini meninggalkannya. Dan beberapa bulan kemudian, ia mendengar kabar bahwa suaminya telah meninggal dunia dalam keadaan mabuk-mabukan di tempat minum minuman khamer bersama dengan kawan-kawannya. Hatinya sedih. Ia kini sendiri dihadapkan pada dua pilihan yang keduanya sama-sama tak dia inginkan. Antara tinggal di kota tersebut seorang diri dan itu tentulah tidak mudah, ataukah kembali ke rumah ayahnya yang kafir dan tentu saja memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia memilih pilihan ketiga. Ia memilih bersabar. Ia memilih mengadukan dirinya kepada Allah. Ia memilih mengadukan masalahnya kepada Allah. Ia memilih menenggelamkan dirinya dalam sujud-sujud panjang. Ia memilih untuk membiarkan dirinya tenggelam dalam sujud-sujud dan doa-doa kepasrahan. Dan ia memilih pilihan yang tepat. Jika kamu dalam tiap badai yang menyerang dalam kehidupanmu, jika kamu dalam setiap kali badai kehidupan menerpamu, memilih untuk membenamkan dirimu dalam sujud-sujud kepasrahan, lihatlah Allah akan mengubah mendung langitmu menjadi pelangi berwarna-warni. Seperti yang terjadi kepada Ummu Habibah. Allah Sang Maha Mendengar lagi Maha Penyayang menghapus air mata Ummu Habibah dan menggantikannya dengan kebahagiaan tak terkira.
Pagi itu, sesudah berbulan-bulan lamanya, ia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya dengan banyak bersujud dan banyak bersolawat. Rumahnya didatangi oleh istri Raja Najasyi. Wahai Ummu Habibah, aku diutus oleh suamiku dan ia telah diutus oleh baginda Nabi Besar Muhammad untuk melamarmu untuk Nabi Muhammad. Ummu Habibah dilamar oleh Nabi Muhammad. Adakah menurutmu yang lebih indah daripada itu? Suaminya yang meninggalkan cahaya, Allah gantikan dengan cahaya terindah. Bersabarlah wahai muslimah, bersabarlah wahai mukminah. Lihat Allah ketika hendak menggantikan deritamu, bukan main-main. Allah ketika hendak menggantikan kesusahanmu, bukan main-main. Digantikannya derita dan kesusahanmu dengan cahaya terindah, dengan kebahagiaan tak terperi. Syaratnya hanya perlu satu, tetaplah di jalan Allah, tetaplah di jalan Islam. Tetap pilihlah Allah dan Rasulnya untuk hatimu, untuk hidupmu. Air mata Ummu Habibah mengalir penuh syukur. Lama terdiam, dirasakannya air mata mengalir tak terasa. Ya Allah, inikah jalan keluar terindah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Pintu itu telah terbuka, mendung kelabu dan hujan badai itu telah tersingkap, dan langit hatinya berganti dengan pelangi indah berwarna-warni. Bersiaplah wahai Ummu Habibah. Raja Najasyi telah mempersiapkan sebuah pesta indah untukmu di istana. Beliau akan mewakili Nabi Muhammad dan mengakadkan dirinya dengan dirimu. Subhanallah. Saat kau diuji, jangan pernah memilih selain Allah. Jangan pernah memilih selain setia di jalan Allah dan Rasulnya. Dan itu akan membuatmu berada dalam keindahan tak terbayang.